Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Selamat siang dan salam liburan dari Gili Trawangan, Lombok. Di video kali ini kita akan melihat suasana akhir pekan di Gili Trawangan. Saat ini saya berada di area Gili Diver. Dan ini dia kelapa kecil dan di depan sini ada Trawangan Dive. Cuaca di Gili Trawangan sangat bagus, sangat panas di Gili Trawangan, teman-teman. Jadi cuaca panas itu sangat bagus untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke Gili Trawangan karena bisa menikmati indahnya Gili Trawangan. Karena di Gili Trawangan itu rata-rata aktivitas di luar, jadi kalau dia hujan di Gili Trawangan tidak terlalu bagus untuk wisatawan, teman-teman. Apalagi turis-turis atau wisatawan asing, mereka sangat suka tidur-tiduran di pinggir pantai dan juga bersnorkeling ria sambil melihat kura-kura. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, jangan ragu dan jangan bimbang, tulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab secepat kilat. Ini dia di Samba. Di Samba ini juga tempatnya sangat bagus, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan berliburan ke Gili Trawangan atau punya rencana untuk berlibur ke Gili Trawangan, teman-teman bisa datang ke area Samba sampai sekitaran Lavela, teman-teman, karena tempatnya sangat bagus, teman-teman bisa relax, teman-teman bisa berenang dan lain-lain. Ini dia di areal Goodheart. Di sini banyak wisatawan lokal yang sedang makan siang, teman-teman. Karena di Gili Trawangan ada beberapa restoran yang dipakai khusus untuk makan siang tamu-tamu yang datang dari Lombok, karena banyak sekali untuk akhir pekan tamu-tamu atau wisatawan lokal yang berdatangan dari Lombok, karena mereka menginap di Lombok dan datang ke Gili Trawangan hanya untuk beberapa saat saja. Ini dia, kita sudah memasuki di areal snorkeling, teman-teman. Di sini selalu ramai di siang hari, apalagi ketika cuacanya sangat bagus, teman-teman. Karena di depan sini, selain pantainya bagus, di sini juga bagus untuk teman-teman yang mau snorkeling, karena tempatnya sangat direkomendasi untuk snorkeling. Banyak kura-kura di sepanjang pantai sebelah utara ini, teman-teman. Di sini juga di Villa Unggul banyak sekali wisatawan-wisatawan asing yang berjemur. Pantainya juga di sini sangat bagus, jadi teman-teman harus berkunjung ke areal ini kalau teman-teman kebetulan berlibur ke Gili Trawangan. Ini dia Villa Almarik. Tempatnya juga sangat bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.